kita mau buat konten. Kita buat kamar tidur di atas pickup. Kita keliling desa, guys. Ini dia kasurnya, guys. Sekarang mau kita rapiin ini dulu. Nanti kita langsung kenaikan ke pickup. Ntar dulu, isiin sapu rainya dulu. Oke. Yang lainnya mana ini? Wah, udah mau naikin ya? Ya, udah mau naikin ini, Be. Tapi ini masih pasang sapu rainya dulu. Biar bagus ini. Oke. Sekarang bakal seru ini. Kita buat kamar tidur di atas pickup. Langsung kita keliling desa ini. Yalah, kita seru. Oke, bro. Kali ini kita mau keliling desa. Bikin kamar di atas pickup. Pasti seru ini, kawan-kawan. Nanti kita tidur di atasnya. Ini bantalnya. Ntar dulu kita pasang spray-nya dulu. Biar bagus kamarnya. Ya, Darama. Ya. Nanti aku nyetir apa aku di sini nanti tidur? Kalau kamu tidur di sini, nggak ada tempat, Bu. Mending kamu nyupir aja deh. Nanti kita yang kecil-kecil tidur di atasnya. Ya, nggak apa. Berarti kita keliling desa terus ya, Rama? Pokoknya desa kita ini kelilingin semuanya. Wah, kan seru ini. Ya iyalah, seru. Nanti aku loncat-loncat aja di atas sendi. Berarti nggak isi atapnya ini ya? Ini sabur rainya apa, Seh? Ayo. Woi, sekarang kita naikin yuk. Iya. Cukup nggak pickupnya ini? Cukup. Cukup ini. Cukup ini cukup. Nah ini bantalnya, ini bantalnya. Yang mana ini kita tutupin depannya, sapetnya. Turun dulu sama panas tuh. Iya, aku turun dulu. Wah, tidur di sini masih enak. Mana ini? Woi. Ini kan. Harus diikat ini di atasnya ini. Kalau gitu terbang dia. Di atasnya. Sudah. Pokoknya sekarang kan, Wan, kita buat kamar tidur di atas pickupnya ini. Kita keliling-keliling kan, Wan, keliling desa. Wah, malah seru ini. Mudah-mudahan nggak hujan nih, Rama. Kalau hujan, hujanlah kita dong. Cuacanya ini bagus ini, Beb. Mana bisa hujan? Kalau tiba-tiba hujan, gimana? Ya, kehujanan lah kita. Ini taruh di sini, lipat ini. Lipat yang bagus ini, guys. Ini begini. Ini. Udah iya sini. Inilah kamar kita, kawan-kawan. Sekarang kita tinggal keliling sekarang. Oke, semuanya udah siap, kawan-kawan. Sekarang kita mau cas keliling desa. Ya, berangkat. Oke, aku yang nyetir, kawan-kawan. Karena aku pintar nyetir. Aku yang nyetir dah sekarang. Hei, bagus. Aduh. Wah, enak dari ini. Panas, eh. Mudah-mudahan nggak hujan nanti ini. Kalau hujan, bahaya ini. Kalau dibawa keliling, bakalan nyenyak tidurnya ini. Hari ini kita mau keliling di atas pickup. Tempat tidur di atas pickup, Ren. Ya, itu dah. Kamu yang paling kecil di tengah kamu, Rama. Iya, Rama. Aku yang di sini. Aduh. Aku di sini, ya. Ayo, Uber, maju. Aku tetap di sini aja. Pokoknya kita tidur sampai dalam ini.
kamar tidur dekat pickup. Terus maju. Yuk maju. Yuk gas gas. Gas. Biar hujan nggak kehujanan, biar panas nggak kepanasan. Ya betul itu be, besok kita buat aja. Ya. Ayo om, cerdas om. Ayo om, keliling kota om. Keliling desa om. Ya om, ke sana om. Keliling desa maksudnya om. Ya om. Ayo, ayo, ayo. Panas ini. Maju, maju, maju. Wah, ayo, ayo, ayo. Aduh, mulai panas ini. Ya. Aduh, kepanasan ini. Panas sekali nih. Iya, panas sekali ini. Kalau pakai payung, tidak kepanasan ini. Oh iya, betul juga. Besok kita buat. Ya, besok kita buat aja. Ya, besok aja kasih payungnya, biar aman. Ya, ya, benar itu. Biar gak hitam kita ini. Gak kepanasan juga ini. Aku udah sampai keluar keringat ini. Lihat ini, si Sopo udah hitam, semakin hitam lagi. Ini rusak jalan ini. Ya ini rusak ini jalannya ini. Mana ini? Aduh kawan-kawan, bensin pickupnya habis ini. Balik lagi nih. Wah. Oh. Kenapa itu kenapa? Ya, bensinnya habis, Om. Ya. Om, habis bensinnya. Waduh, kita di tengah hutan lagi ini. Bensinnya habis ini. Serem lagi ini. Gimana ini? Kita harus beli bensin dulu ini. Gimana kita beli bensin, Rama? Coba beli bensin aja dulu. Ayo kita cari bensin, kita turun. Aduh, habis bensinnya ini. Tadi gak dicek itu ya? Ya, lupa aku ngeceknya. Waduh, malah panas lagi ini. Biasanya tadi dicek dulu bensinnya, Po. Sekarang habis gimana ini sekarang? Ya, tuh udah dibeliin dah, Rama. Aduh, habis ini, habis. Tuh, habis bensinnya ini. Ini masih wilayah desa kita ini ya? Ya, masih ini. Cuma ini kan ke hutan-hutan ini. Panas ini, panas. Panas sekali lagi. Nanti kita buatin atap aja ini, Rama. Ya, biar gak kepanasan lagi, biar gak hitam kulit kita. Kayak si Sop itu, darinya hitam dikit, sekarang hitam semua. Jangan ngeledek gitu, Rama. Baru aku hitam. Ini sekarang cepet nih, biar datang ini si Reni sama STB ini. Aduh, udah jam segini lagi. Takutnya nanti hujan loh ini. Nanti datang juga dia. Sabar aja dulu. Panasin, panas. Aduh, nasib kita jelek ini. Maunya kita keliling desa buat kamar tidur di atas pickup biar aman. Ah, ini bensin habis. Aduh. Ini masih jauh lagi nih. Jalannya jelek lagi. Kok enggak nyari jalan bagus ini sopirnya? Enggak tahu dia. Kok tidak cari jalan yang beraspal ya? Itu apa itu? Apa itu? Apa enggak ada? Jangan nakutin kamu, Bu. Ada apa enggak? Aman kok di sana kita ini. Aduh. Wah, anak enggak itu ya? Coba liatin enggak? Ya, ya aku liatin. Ya, bukan gua itu. Bekas longsor itu. Aduh, lama sekali nih. Ah, ini udah datang dia. Aduh, baru datang dia. Ini cuma dapat segini nih. Ya, isi aja lah, isi aja. Cepat-cepat isi. Ini pickup ini bikin masalah ini. Udah asik-asik kita ini bernyanyi-nyanyi. Bensinnya habis. Tempatnya kayak gini lagi habis. Tengah hutan. Muter aja nanti, Pak Supir. Muter sana nanti. Ya, muter aja dah. Sekarang nyalain dulu. Iya, iya. Wah! Wow. Entar dulu.
kita lanjutkan perjalanan kawan-kawan. Tadi sama si TP jauh sekali beli bensinnya, makanya lama. Iya, dikit lagi bensinnya dapat. Iya, karena udah habis kan ta penjualnya. Iya. Oh, untung kita dapat bensinnya. Capek sampai ini. Iya, jauh sekali kita jalan. Malah serem lagi di sana ya, Pi. Iya. Aduh. Kalau tidak, kita ini harus dorong di sana. Yo, dorong kita itu. Si Sopo malah nakut-nakutin di sana. Apa yang dibilang sama si Sopo? Gede-gede dia. Itu apa itu? Udah digituin. Aku dilihat ke sana, gak ada. Kamu takut banget ya tadi? Ya, si Oga emang pengecut tadi. Takut sekali. Kamu juga takut, Rama? Bukannya kamu yang takut tadi. Ah, Sopo lagi. Takutan banget. Dia yang bilang ada hantu, dia yang takut. Aku dibilang-bilang. Bukannya kamu yang takut tadi. Itu kamu yang takut tadi, bukan aku. Sama-sama aja takut. Kamu itu jangan bertengkar aja, di mana-mana bertengkar aja. Ya, kita tidur aja ya. Tidur. Aduh, kok bentur ini kepalaku ini? Aduh. Aduh, ngeri mendadak ini supirnya ini. Jalan. Iya. Jalan. Udah sampai nih. Aduh, kita tidurnya nyak ini. Karena kena angin ini. Udah nih. Wah, udah sampai rupanya. Enak sekali tidurnya tadi. Besok-besok kita kasih atap ini. Pokoknya kan, Wan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Channel Rito Official. Ayo, sekarang kita turunin ini. Ayo. Aduh. Enak sekali, guys. Turunin. Bawa sana. Meskipun kita ada kendala kan, Wan? Ya itu bensin habis, guys. Tapi kita udah sampai di rumah sekarang. Pokoknya buat kamar tidur di atas pick up, kece badai, guys. Dadah, guys. Om, buatin api unggul, Om. Ya, ntar tak buatin. Oke, sekarang kita jalanin musik. Oke, kawan-kawan. Terima kasih udah nonton channel-channel aku. Hari ini kita mau buat rumah dari plastik, kawan-kawan. Kita buat di kebun kita di hutan. Karena kawan-kawan kita udah di hutan,
Langsung aja kita ke sana. Sama mau bikin sulap. Selabim akan menghilang. Selabim, kameramennya kali kete. Gak mau rompomi ini kan. Kameramen, kalau aku loncat, kamu beli menghilang ya. Oke, mau banget ya. Bim, selabim, bedak. Sorry. Jadi menghilangnya nih. Aduh, jatuh aku, guys. Oke, sekarang menghilang. Si Rama di mana ya, Bo? Katanya mau buat rumah dari plastik, kemana dia? Ah, nggak tahu dia. Ya, nanti aja datang mungkin. Biarin aja dulu. Tapi si Randy belum datang juga. Masa cuma kita berdua sih? Ya, kita berdua aja dah dulu. Nanti biar nggak keburu hujan nanti nih. Rama, mohon. Kok bisa tiba-tiba kamu di sini, Rama? Aku itu, Gak, punya jurus menghilang.